Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, hari ini tanggal 27 Desember 2022. Nah, tidak ada tahun baru kalau di Ketapang biasanya tanpa jagung bakar. Di daerah sentra penjualan jagung bakar di Jalan Gajah Mada kali Nilam sudah tersedia jagung bakar. Jadi jangan takut kalau tahun baru 23 ini tidak ada jagung. Ini ada. Ini satu ikat ini isinya 5 biji, harganya Rp20.000. Agak kecil. Nah, yang sudah ukuran jumbo yang di bawah ini menurut mbaknya yang jualan ini harganya Rp5.000 per biji. Mungkin agak naik kali kalau pas malam tahun baru. Tahun baru naik lagi. Nah, jagung ini berapa lama bertahan kesegarannya? 3 hari tahan. Jadi sekarang sudah boleh beli. Kalau yang protolan seperti ini untuk sayur, ini Rp8.000 per bungkusnya. Jadi pastikan untuk mencari jagung di kawasan Jalan Gajah Mada sini memang sudah lama menjadi sentra penjualan jagung. Nah, kita lihat di tetangga sebelahnya ini. Ini juga sama, cukup banyak jagung. Bi, ini jagungnya dari daerah mana ini? Dari Nilam. Oh, dari sini, dari kebun sendiri. Kebun sendiri atau meraih? Kebun sendiri. Jadi satu ikat berapa? Rp20.000. Isinya 5 biji. Berarti satu ikat Rp4.000 ya. Ibu udah beli jagung juga? Untuk malam tahun baru? Oh, udah. Malam tahun baru beli lagi. Malam tahun baru naik nggak harganya? Oh, naik tahun baru tetap naik, Pak. Biasanya berapa? Biasanya 3 Rp20.000. Tergantung hujan dan tidak barangkali. Tergantung jagung punya orang banyak tinggal itu udah sampai tahun baru. Oh gitu. Ada juga yang tidak laku. Yang tidak tua? Oh yang tidak tua lah. Masih banyak yang belum tua ya? Tidak tua. Iya. Harganya naik kan? Iya. Tahun lalu berapa satu ikat begini? Oh, 3.10. Sekarang 4.20. Ada yang 4.20. Ada yang jumbo malah 5.000 satu. Wah, ada kenaikan pada tahun ini. Jadi yang untuk tahun baru boleh siap-siap beli mulai dari sekarang ya. Iya. Agar apa tuh ada stok. Nah, Ibu beli ini Ibu ini? Ibu ini mau beli es. Oh, mau beli es. Jagung banyak. Iya, ya stoknya cukup banyak di sini ada dua karung dan memang banyak jagung yang belum panen seperti di depan sana yang kita lihat banyak ketinggalan juga tidak prediksinya tidak sesuai untuk tahun baru atau memang ditanam tidak untuk kepentingan tahun baru. Dari pasar jagung di Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Yasmin Umar untuk Sorot 10.